إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كوم مسلمين dan muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan kita di sini mengambil faedah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih berada di dalam pembahasan bab yang pertama atau dosa besar yang pertama, yaitu asyirik, yang mana syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan antara Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin terakhir kita singgung masalah pembagian syirik, salah satunya adalah syirik di dalam al-mahabbah atau syirkul mahabbah, syirik yang berkaitan dengan kecintaan, yaitu ketika seseorang mencintai makhluk Allah sama dengan mencintai Allah atau bahkan lebih mencintai makhluk Allah daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang soleh. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, alladzina futinu bil'ishq sawa'un kana ishqu nisa'in aw mardanin tajidu qalbahu mamlu'un bimahabbati ghairillah. Ada orang-orang yang terfitnah, yaitu dengan perasaan cinta, perasaan rindu, yang mana dia menggunakan perasaan cinta atau rindu tersebut kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika seseorang mencintai wanita barangkali, kata beliau, atau mencintai yang lainnya, hal-hal yang dia sukai dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia penuhi hatinya dengan makhluk tersebut, ya, artinya dia penuhi, dia fokuskan kecintaannya secara dominan kepada makhluk Allah tersebut, kata beliau, fahadha adalah, dan yang demikian adalah syirik di dalam kecintaan. Beliau mengatakan aktsaru min mahabbatillah. Poinnya, titik beratnya adalah lebih besar kecintaan dia kepada makhluk daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas, dan di antara manusia, kata Allah, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan tersebut sama seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan salah, konsep seperti ini salah, mencintai Allah dengan mencintai selain Allah yang porsinya 50-50, setengah-setengah, ini keliru, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah perkara yang harus kita perhatikan jamaah sekalian, karena kita hidup di dunia ini punya rasa cinta, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan normal kita mencintai keindahan, mencintai hal yang kita butuhkan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyina linnasi hubbu syahawat, Allah hiasi kita hubbu syahawat, disitu ada hubbu, mencintai syahawat. Zuyyina linnasi hubbu syahawat,
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, dan sampai akhir ayat disebutkan satu persatu oleh Allah hal-hal yang terbiasa manusia menyukainya. An-nisa, wanita, wal banin, anak-anak, ya, dan harta benda, wal khailil musawwama, kendaraan, atau di situ kuda yang indah, maksudnya kendaraan yang nyaman, ya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah natural. Bukan berarti di dalam pembahasan ini kita tidak boleh mencintai dunia sama sekali, tidak. Tetapi pembahasan ini berbicara masalah porsi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman ashaddu, lebih dahsyat, lebih dominan, hubban lillah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kira-kira persentasenya berapa? 50-50 enggak boleh tadi. Ya sudah 51-49. Ya. Maka ya kita hendaknya waspada di dalam hal ini, masalah hati. Masalah hati cepat berbaliknya. Oleh karenanya jangan sampai kita mengambil hal-hal yang sifatnya tipis-tipis. Demi kehati-hatian adalah berikan jarak antara maksiat dengan ibadah. Berikan jarak antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah. Jangan pilih yang mepet-mepet. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk masalah syubhat, kata beliau. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak peduli tentang masalah syubhat, hal yang meragu-ragukan, hal yang nipis-nipis, maka dia berpeluang terjerumus ke dalam hal yang haram. Kita lanjutkan. Kita sudah melalui pertama ya, syirik besar sudah kita bahas, yaitu menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini adanya makhluk yang bisa melakukan seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lalui syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan, mentaati makhluk Allah pada perkara-perkara yang justru Allah larang di sana. Jadi lebih memilih perintahnya makhluk daripada perintahnya Allah. Walaupun hal seperti ini, selama orangnya meyakini perintah yang lebih benar adalah perintahnya Allah, dia terjerumus ke dalam kesyirikan, tetapi syirik kecil. Selama di dalam hatinya meyakini aturan yang paling benar aturannya Allah. Saya melakukan ini mungkin ya karena syahwat atau karena paksaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tadi kita singgung syirkul mahabbah, syirik di dalam mencintai. Sesungguhnya seluruh hal yang kita cintai wajib hukumnya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dunia boleh, dengan syarat kita lakukan kecintaan tersebut dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Gimana contohnya? Contohnya di dalam mencari harta barangnya. Semua orang suka di dalam mengumpulkan harta. Agar tidak terlalu cinta kepada harta, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Ya, akhirnya kita cari dari yang halal saja. Ada yang haram kita tinggalkan, menunjukkan bahwasanya kita lebih mencintai Allah. Walaupun peluang itu berada di hadapan mata kita, akan tetapi haram hukumnya, maka kita tinggalkan. Sebagai bukti bahwasanya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali di dalam memilih teman, ini termasuk hal dunia. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, di dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan, sabarlah dirimu wahai Muhammad, walaupun perintahnya kepada Nabi Muhammad, tapi ini mencakup seluruh umatnya. Seluruh dalil yang khitabnya, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Pada asalnya hukumnya untuk seluruh umatnya.
kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Ini untuk Nabi Muhammad. Contohnya menikah lebih dari 4, kita enggak boleh. Oh, saya mau menikah lebih dari 4, nyontoh siapa? Nabi Muhammad, enggak boleh. Ini khusus bagi Nabi Muhammad. Adapun di dalam perkara ini, sabarlah dirimu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan orang-orang yang beribadah pagi dan petang, yuriduna wajaha. Mengharapkan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini anjuran untuk kaum muslimin beserta dengan orang-orang yang niatnya beribadah kepada Allah, kepada orang-orang yang hidupnya prioritasnya adalah akhirat, atau yang sudah tersebar bahasanya apa, wong kang soleh kumpulon, ya wong kang soleh kumpulon. Ini syar'i, disuruh kita memilih orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al mar'u ala dini khalilihi, ya fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu perhatikanlah teman dekat kalian. Ya. Salah satunya ketika kita masukkan di dalam konsep ini, maka kita pilih. Tidak semua kita jadikan sahabat. Silahkan kenal orang sebanyak-banyaknya, silahkan. Tetapi untuk teman dekat, teman curhat, ya, maka khususkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika dia adalah alim, orang yang berilmu. Bisa kita minta nasihatnya, yang bisa mengarahkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di sini teman dekat, sedekat-dekatnya adalah istri. Anjuran untuk mencari istri yang salihah. Ini juga termasuk menunjukkan bukti bahwasanya kita lebih mencintai Allah. Kalau ditulis di dalam kata-kata, ya, inilah ya Allah, saya mencari pasangan hidup di atas kecintaan kepadamu. Walaupun saya menyukai orang yang di mata saya fulana, di samping apa, dibandingkan dengan si fulana yang ada di hadapan saya, tetapi saya pilih dia karenamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, fala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Ya, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrikah sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, kata Allah. Sungguh budak wanita tapi dia mukmin jauh lebih baik daripada orang-orang yang merdeka tetapi musyrik walaupun dia menakjubkan kalian, kata Allah. Ini adalah praktek-praktek bagaimana kita membuktikan cinta kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang haram di dalam perkara dunia. Berikutnya Syekh mengatakan, wa min dhalika wa huwa amrun khafiyun min dhalik. Dan di antara bentuk syirik yang lainnya adalah perkara yang sangat samar-samar, khafiyun, yaitu ar-riya. Yaitu ar-riya. Para ulama ada yang mengatakan riya syirkun asghar, syirik kecil. Ada yang mengatakan syirkun khafi, syirik yang samar-samar. Keduanya ada dalilnya dan keduanya bisa dipakai menjadi istilah. Atau boleh kita katakan riya adalah syirik kecil, di samping itu juga syirik khafi. Dinamakan syirik kecil karena dia perantara, bisa menjadi jembatan menuju syirik besar. Dinamakan syirik khafi, yang tersembunyi, samar-samar, karena dia letaknya di hati dan mudah untuk mempengaruhi manusia. Bahkan manusia yang berada di atas riya, dia tidak merasa, terkadang tidak merasa. Kata Nabi SAW, ibaratnya seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam,
di dalam malam yang gelap gulita. Itu syirik khafi atau ar-riya. Beliau mengatakan fa innahu minasyirki billah. Riya itu adalah bagian dari syirik kepada Allah. Yaqumul insanu yusalli. Prakteknya adalah ketika seseorang salat wa yuzayyinu salatahu. Kemudian dia membaguskan salatnya. Memperindah salatnya. Li anna fulanan yarahu. Karena ada si fulan yang sedang melihatnya. Yanzuru ilaihi. Orang tadi melihat kepadanya. Kemudian dia memperindah ibadahnya. Dari sini berarti kita bisa maknai ar-riya. Riya itu adalah mempertontonkan ibadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah. Mempertontonkan ibadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, koma demi mendapatkan pujian dari mereka. Saya ulang, riya adalah mempertontonkan, dari ra'a yura'i bahasa Arabnya, riyaan, mempertontonkan ibadah kepada makhluk Allah, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah dia namanya ikhlas. Kalau kepada makhluk Allah lawannya ikhlas adalah ar-riya. Mempertontonkan ibadah kepada makhluk Allah, koma, ada tujuannya dia. Tujuannya adalah demi mendapatkan pujian dari mereka. Saya lanjutkan di sini, Syekh mengatakan yasumu liyuqala innahu rajulun abidun. Dia berpuasa tujuannya adalah supaya dipuji bahwasanya dia adalah orang yang rajin berpuasa. Yatasaddaqu liyuqala innahu rajulun karim. Dia bersedekah tujuannya untuk mendapatkan gelar bahwasanya si fulan adalah orang yang dermawan. Hadariya, inilah praktek dari riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka'u 'ani syirk, kata Allah. Saya adalah zat yang tidak butuh sekutu-sekutu sedikit pun. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia di dalam amalan tersebut mempersekutukan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkannya bersama dengan sekutunya tadi. Subhanallah. Ya. Apakah sekutunya punya pahala dan dosa? Tidak punya. Apakah orang yang dia inginkan pujiannya punya surga dan neraka? Tidak sama sekali. Lalu apa untungnya seseorang tersebut? Riya. Bukankah ibadah kita itu yang kita harapkan adalah pemberian pahala dari Allah? Yang mana ketika kita wafat, kita meninggal dunia, kita mengharapkan ibadah yang kita kerjakan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Akan tetapi sia-sialah orang-orang yang ibadahnya sangat banyak sekalipun di dunia tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Rugi riya yang pertama adalah tidak mendapatkan apa-apa alias amalannya gugur. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Di hari kiamat ada orang-orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihatkan amalan-amalan mereka, sampai-sampai mereka di dalam sebuah hadis ada yang melihat amalannya sebesar gunung Tihama, sangat besar sekali. Kemudian ketika dia sudah merasa bangga dan merasa selamat di akhiratnya, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalannya sebagai debu yang berterbangan. Wal'iyadu billah. Sungguh rugi orang seperti ini. Ya. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan
bagaimana nasib orang-orang yang riya ketika di dunia. Seluruhnya amalannya amalan yang besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, sesungguhnya awwalu ma yuqda, pertama kali yang diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga golongan. Yang pertama rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid. Bayangkan amalannya di dunia berperang di jalan Allah dan meninggal dunia, mati syahid. Sesuai dengan hukum zahir manusianya, seolah-olah dia mati syahid. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah, nikmat yang aku berikan kepadamu dulu di dunia engkau gunakan untuk apa? Kata orang tadi, tidak ada satu jalan pun yang di situ mengandung perjuangan kepadamu ya Allah, melainkan aku berada di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, bohong. Engkau lakukan itu semuanya supaya mendapatkan gelar pahlawan, liuqala jari, supaya dikatakan manusia pemberani, dikatakan lelaki sejati dan lain sebagainya, pujian-pujian dari manusia. Waqad qil, dan hal itu sudah engkau dapatkan, kata Allah. Waqad qil, ya. Dan sekarang bagianmu tidak ada selain api neraka. Kemudian dicerumuskan wajahnya di bawah, fasuhiba wa ulqiya finnar. Kemudian dia diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Golongan yang kedua yang dihukum pada waktu itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan agama, atau disebutkan juga orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an. Nah, ini bahaya juga. Dan kita berada di atas peluang tersebut, jamaah sekalian. Pentingnya untuk ikhlas melebihi daripada pentingnya semangat kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Percuma kita menghadiri majelis ilmu tanpa ada keikhlasan, faja'alnahu haba'an manthura, akan jadi debu yang berterbangan. Bahkan di dalam sebuah hadis, kalau kita berbicara manzilahnya si penuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tetapi dia tujukan untuk mendapatkan bi'aradin minad dunya, secuil dari harta dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan, susah-susah dari rumah meluangkan waktu majelis taklim hadir, susah atau enggak? Ya, merelakan beberapa kesibukan, susah atau tidak? Susah, ya. Belum lagi nanti ketika berbenturan dengan perkara yang kita idam-idamkan. Kalau tidak ada keikhlasan di sini, percuma usaha kita. Ikhlas, fal ikhlas, fal ikhlas. Nomor satu, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala wa ma mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah, yaitu manusia ini diperintah di atas muka bumi ini, dua perintahnya. Di samping ibadah, yaitu mukhlishin, ibadah yang disertai dengan ikhlas. Apa makna ikhlas di sini? Yaitu menunjukkan, ikhlas artinya memurnikan. Secara bahasa artinya memurnikan, ya, memurnikan, membersihkan. Kalau dikatakan ikhlas di dalam ibadah, membersihkan tujuan ibadah dari segala macam makhluk dan menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam majelis ilmu. Ya. Kalau manzilahnya di dalam hadis Muslim tadi adalah sebagai pengajar, kita sebagai pengajar, tujuannya adalah untuk menyebarkan ikhlas, mengajarkan ilmu kepada manusia. Tapi yang disebutkan di dalam hadis tadi, liyuqala alim, atau yang membaca Al-Quran, liyuqala qari, supaya dikatakan, nih qari suaranya indah, nih si fulan ulama, ustad, alim. Kata Allah, faqad qil,
hal yang demikian sudah engkau dapatkan dulu. Dan saat ini tidak ada bagianmu kecuali api neraka. Dan orang yang ketiga didatangkan adalah orang yang yatasaddaq, yaitu bersedekah. Garim, sedekahnya sangat banyak. Ya, ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, nikmat yang aku berikan kepadamu dulu di dunia untuk apa? Kata orang tadi, tidak ada satu peluang kebaikan dengan hartaku ya Allah, melainkan aku di situ mensedekahkan harta. Mungkin orang-orang seperti ini sudah membangun ribuan masjid barang, atau membantu madrasah, ya, atau bahkan menyantuni anak-anak yatim yang sangat banyak sekali dengan hartanya. Amalan yang dipandang oleh manusia ketika di dunia amalan yang besar, amalan yang besar sekali. Tidak ada satu orang pun di dunia barangkali dulu yang mencela dia. Kalau ada yang mencela dia, langsung habis orang yang mencela. Karena seluruh kaum muslimin merasakan hartanya. Tetapi ini semuanya tidak ada harganya di hadapan Allah. Allah Maha Kaya. Allah hanya memerintahkan ikhlaslah di dalam beribadah, termasuk sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, bohong. Engkau dulu bersedekah mendermakan hartamu liuqala jawad, supaya dikatakan dermawan. Faqad qil, yang demikian sudah engkau dapatkan dulu. Sudah engkau dapatkan dan sekarang tempatmu di neraka. Wallahi ya ikhwan, hati-hatilah. Intabihu, hati-hatilah terhadap pujian. Jangan jadikan pujian manusia itu adalah nikmat untuk kita. Jangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-madhu kadzabhi. Atau kama qala, pujian ini seperti sembelihan. Kalau kita sudah dipuji, lemah kita. Lemah. Akhirnya apa? Kalau kita nyaman dengan pujian tersebut, kita akan susah mau beribadah. Tunggu, ini mana yang muji ya? Kalau enggak ada yang muji enggak jadi. Enggak jadi, besok aja nunggu si fulan. Kurang merdu suaranya kalau enggak ada si fulan. Akhirnya tidak jadi beribadah. Ya, jangan sampai kita senang ketika dipuji. Berbahaya, hati ini sangat lemah. Dan pujian ini ibarat sembelihan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada salah seorang yang memuji sahabatnya di depan matanya, beliau menegur, sama saja engkau memenggal lehernya. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari segenggam tanah dan ingin melemparkan kepada orang yang memuji beliau. Ya. Nah, jadi di dalam kitab Al-Kaba'ir yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan termasuk dosa besar memuji orang lain di hadapannya. Memuji orang lain di hadapannya, di hadapan matanya. Dan ini bisa masuk ke dalam penjilat ya, bisa masuk di dalam menjatuhkan harga diri, menjatuhkan hati saudara muslimnya tadi, sehingga berpeluang saudara muslimnya berbuat riya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita beramal untuk mendapatkan balasan dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang konsep ikhlas di dalam surat Al-Insan. Ayat ini sering dijadikan hujjah oleh para ulama di dalam bab ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kalian ini karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Na la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan atau sekedar syukur, syukran, ucapan terima kasih. Di antara kaum muslimin biasanya bagaimana? Si fulan ini memang enggak punya adab. Tidak punya adab. Kenapa? Sudah saya beri matur suwun ayo ndak ono. Nah, ya, ini adalah jika difokuskan, kalau memang hal seperti ini hanya untuk mengajari adab guru kepada muridnya, silahkan. Tapi kalau yang salah adalah menjadikan patokan, kalau diberi kamu harus terima kasih pada saya, ini bahaya.
tapi hanya sekedar mengajarkan adab, berterima kasihlah kalau engkau diberi, enggak masalah. Yang jadi masalah adalah memfokuskan, menjadikan tujuan pemberiannya adalah balasan dari manusia, minimal syukron atau terima kasih. Berikutnya, beliau mengatakan, wa min dzalika aidan, dan termasuk di dalam kesyirikan pula, minasyirki wa huwa khafiyun aidan. Ya, ini termasuk syirik yang khafi juga, sama seperti riya, samar-samar. Karena disebut samar-samar, kenapa tadi? Banyak yang terjerumus di dalamnya, merasa ini bukan syirik. Yaitu apa? An ta'khudha dunya lubbal insan wa aqlahu. Ketika engkau menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup dan tujuan orientasi cara berpikir. Dunia, besok lagi bangun tidur dunia lagi. Ya, hari-harinya dunia lagi, malam tidur bangun dunia lagi. Begitu terus. Tajidu aqlahu wa fikrahu wa badanahu wa naumahu wa yaqdhatahu kulluha fid dunya. Orang tersebut menjadikan pikirannya, jasadnya, tidurnya, bangunnya, pikirannya semuanya adalah memikirkan tentang dunia. Madza kasaba al-yawm? Apa yang sudah saya dapatkan hari ini dari dunia? Bukan dia bertanya, ilmu agama apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Atau barangkali dia mengatakan, tafsir Al-Quran yang mana yang belum saya baca? Hari ini saya sudah dapat tafsir yang mana? Atau hafal tambahan surat yang mana? Yang sesungguhnya dunia yang dipikirkan tadi, kalau kita compare, ya, kita bandingkan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kalau dunia berakhir dengan ditinggal atau dibawa, jamaah, ditinggal. Berapapun harta dunia yang kita kumpulkan berakhir dengan dimiliki oleh ahli waris. Akan tetapi ilmu, hafalan Al-Quran, dakwah, ya, karena orang berdakwah disebabkan karena dia punya ilmu. Ini akan langgeng, akan dia bawa sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, wa madza khasir? Kenapa saya hari ini rugi? Ya, apa yang belum saya dapatkan? Walidzalika tajiduhu yatahayyalu 'ala ad-dunya bil halal wal haram wal kadzib wal khadi'ah li mulatil umur. Maka akhirnya praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia yang orientasinya seperti ini, ya, yatahayyalu 'ala ad-dunya bil halal wal haram. Dia tidak mempedulikan lagi bagian dari dunia ini mana yang halal dan mana yang haram. Tidak peduli. Ya, kalau sudah atas nama nyambut gawe, ya, atas nama bekerja mencari nafkah, bainal halal wal haram, tutup. Tutup sudah. Dengan alasan mencari nafkah. Betapa banyak muslimah yang sebelumnya pakai jilbab. Kemudian masuk ke dalam sebuah pekerjaan dituntut oleh bosnya, enggak, di sini enggak boleh pakai jilbab, harus berpenampilan menarik. Dibuka atau tidak? Apa alasannya buka? Nyambut, mencari nafkah. Subhanallah. Bukankah dia meyakini bahwasanya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak takutkah dia ketika melanggar perintah Allah justru dia diazab dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah dalam rezekinya? Karena saya tidak katakan tidak diberikan rezeki, enggak mungkin. Seberapa maksiat kita kepada Allah, Allah Ar-Rahman, tetap kita diberi. Betapa banyak kita lihat orang kafir, kafir tidak menyembah Allah, lebih kaya daripada orang Islam. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sebuah kezaliman, dan ini terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ciptakan makhluknya tanpa diiringi dengan rezekinya, mustahil.
mustahil. Ya. Akan tetapi di sini letaknya adalah bagaimana rezeki tersebut menjadi barokah atau tidak. Barokah yang Allah turunkan khusus bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hartanya tersebut bisa menjadi peluang kebaikan untuknya. Kemudian di sini beliau mengatakan wal kadzib, bahkan mereka hiasi lisannya dengan kadzib, dusta. Sebabnya apa? Orientasinya hanya full duniawi semuanya. Wal khadi'ah atau tipu daya liwulatil umur, ya, menipu daya kepada para pemimpin. Wala yubali li anna dunya istab'adathu wal 'iyadu billah, dan dia tidak merasa dan tidak peduli bahkan bahwasanya dunia telah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala wal 'iyadu billah. Ya, sesungguhnya dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Bahkan para ulama mengatakan ad-dunya sihrun, dunia ini juga sihir, bahkan sihirnya melebihi dari sihir secara hakikat, sihirnya penyihir. Kenapa? Karena sihirnya penyihir, yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, sihirnya penyihir itu memisahkan antara suami dengan istrinya. Tapi kalau sihirnya dunia, yufarriquna bainal 'abdi wa rabbi, memisahkan antara hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar sihirnya dunia. Ya. Kemudian beliau mengatakan wad dalilu 'ala hadha syirk qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwasannya mencintai dunia berlebihan ini adalah syirik, salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar. Ya, celaka, rugi hambanya dinar. Di situ ada lafaz 'abdun. Harusnya kita Abdullah, hambanya Allah. Tapi sang pencinta dunia oleh Nabi diberikan gelar Abdud Dinar, hambanya dinar, hambanya uang. Ya. Hal tadhunnuna anna hadha yasjudu lid-dinar? Apakah gelar ini engkau kira dia sujud kepada dinar? Dinarnya diletakkan di depannya, dia kemudian sujud. Apakah bentuk seperti ini syiriknya? Kata Syekh, la, bukan. Lakinn ad-dinar malikun qalbahu, malikun qalbi. Akan tetapi dinar sudah menjadi raja di dalam hatinya. Semuanya urusannya adalah uang, semuanya ukurannya adalah dinar, dirham. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Di antara manusia yang menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan memberikan kenikmatan kepadanya, memuliakan dia, meluaskan rezekinya, fa yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan, nih lihat, Rabb saya Allah telah memuliakan saya. Mana buktinya? Buktinya kerjaan saya lancar. Ukurannya seperti ini. Buktinya seluruh urusan saya lancar. Ya. Kemudian wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian dia juga mengatakan apabila disempitkan rezekinya oleh Allah, diuji dengan kesempitan rezeki, fayaqulu rabbi ahanan. Ternyata Allah telah menghinakan saya, subhanallah. Ya. Jika ukuran kekayaan adalah ukuran kecintaan Allah kepada hambanya, maka yang jadi nabi bukan Musa, tapi siapa? Qarun atau Fir'aun. Ya. Jika urusan dunia, jabatan,
atau strata sosial, tingginya jenjang pendidikan menjadi ukuran kebenaran, maka yang jadi nabi bukan Muhammad tetapi Abu Jahal. Abu Jahal itu sebelum julukan Abu Jahal, julukannya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, bapak pendidikan, orang yang cerdas. Tapi dijuluki Abu Jahal, yang jadi nabi justru yang tidak bisa baca tulis. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hamba, kemudian hamba tersebut sami'na wa ta'ana, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisiku adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cerdas atau gelarnya paling banyak atau dari kelebihan dunia yang lainnya. Kita lanjutkan di sini. Jadi julukan dari Nabi SAW Abdud Dinar bukan berarti dia sujud atau beribadah kepada dinar, tetapi dia menjadikan hatinya dipenuhi dengan dinar, dipenuhi dengan dunia. Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, itu adalah sabda Nabi SAW yang lengkapnya. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya khamisah. Khamisah adalah pakaian-pakaian yang mahal. Ya'ni athiyab, maksudnya adalah pakaian. Ta'isa Abdul Khamilah, ya'ni al-firash. Ya, celaka juga hambanya Khamilah, maksudnya adalah al-firash, yaitu tempat tidur. Ma hammahu illa tajmil thiyabahu. Tidak ada tujuan hidupnya di dunia melainkan untuk memperbagus penampilannya saja, memperbagus keindahan fisiknya saja, keindahan bajunya saja, keindahan rumahnya, keindahan kendaraannya, dan seterusnya. Apakah tidak boleh, Ustaz? Ya boleh saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun hibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yang jadi masalah adalah proporsionalnya. Porsinya harus tepat. Jangan semua tujuan kita hidup di dunia ini adalah dunia. Ini yang jadi masalah. Ya, sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, ironisnya kaum muslimin merasa dirinya aib ketika sekolahnya hanya sampai SMA saja. Merasa aib. Ya. Ada gelar yang kurang di belakang namanya. Aib, bahkan merasa sedih, sangat sedih. Tetapi ya afwan, ada yang tidak bisa membedakan antara dha, dha, a, ha, ha, gha. Biasa saja. Biasa. Tidak merasa aib, tidak sedih dia. Atau bahkan tidak mengerti tafsir Al-Qur'an. Ya, bahkan tafsir surat Al-Fatihah saja yang dia baca setiap hari di dalam sholatnya minimal 17 kali dia baca, dia gak paham. Biasa, biasa saja. Bahkan dia memikirkan dunianya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mikir caranya gimana supaya tembus vendornya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la haula wala quwata illa billah. Padahal apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dia mengatakan ini bagaimana supaya tembus dinarnya, dirhamnya. Maka kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamis. Celaka hamba-hambanya dunia ini. Celaka. Adhan. Nah, tafadhal. Allahu akbar, Allah.
anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian sampai pada batas pembahasan beliau tentang al-halaf, yaitu sumpah. Insyaallah kita bahas bab sumpah, termasuk pembahasan syirik kecil kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan tentang betapa ruginya hambanya dunia ini. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ma hammuhu illa tajmili thiyabi. Orang seperti ini tidak peduli di dalam hidupnya kecuali hanya memperindah tampilannya saja. Tajmilu firashi, atau memperindah tempat tidurnya. Ya, akbaru indahu minas salah. Lebih dia fokuskan, lebih dia beratkan daripada dia memperindah kualitas salatnya. Kualitas salat 20 tahun, 30 tahun, atau usianya 40 tahun atau lebih. Gitu-gitu saja. Allahu Akbar. Tadi jadwal apa? Kesebelasan mana yang main ya besok? Apa? Kemudian lagi apa? Allahu Akbar. Ini saat ini yang lagi laris apa? Dan begitu selama 30 tahun, 40 tahun tanpa ada perbaikan. Tidak ada fokus. Tapi kalau sudah ya Ramadan yang di siapkan apa sih jamaah? Kue lebaran, baju baru, ngecat rumah. Rata-rata yang melakukan ini kaum muslimin atau orang kafir? Kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Syaban paling banyak puasanya sebagai bentuk latihan supaya Ramadan fokus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin kalau sudah masuk 10 hari terakhir, apa yang dia lakukan? Mudik. Mudik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika masuk 10 malam terakhir yang difokuskan adalah beribadah, i'tikaf. Bahkan mereka sedih untuk ketinggalan ibadah. Dan mereka bersedih karena bulan Ramadan akan meninggalkan mereka. Nah, ini, ya. Ini adalah hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Kita harus perbaiki kualitas kehidupan kita tiap tahunnya, tiap harinya bahkan. Dan kualitas sholat, sholat ini adalah rukun Islam. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita baca ketika sholat.
bukankah sudah menggugurkan kewajiban, Ustaz? Selesai. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar hanya mendirikan salat, tapi khusyuk dalam salatnya. Sungguh bergembira, berbahagia, menang orang yang beriman itu siapa? Apakah Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah begitu saja, orang yang mendirikan salat? Enggak. Yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salat tetapi dia khusyuk dalam salat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan khusyuk dalam salat karruh fil jasad. Khusyuk di dalam salat itu seperti ruh dalam jasad. Jasad tanpa ruh bagaimana? Ada manfaatnya? Ditanya bisa jawab? Enggak bisa. Sama seperti khusyuk dalam salat. Kalau salat tanpa khusyuk hanya sekedar antum melihat orang takbir, kemudian rukuk, sujud, berdiri lagi, ayak orang bangkit dan sujud saja, hanya menggugurkan kewajiban, itu istimewanya. Dia tidak ada kewajiban sholat lagi, tapi nilai dalam sholatnya, fungsi-fungsi dalam sholatnya gak dapat. Seperti inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Antum melihat ada istilah ST MJ, sholat terus maksiat. Ya, kok bisa ya? Padahal inna, kata Allah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa menghindarkan dari maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Kenapa enggak khusyuk sholatnya? Maksud dari khusyuk tersebut adalah menghadirkan hati di dalam sholat. Caranya bagaimana? Cara yang paling ampuh di dalam menghadirkan hati ketika sholat adalah faham apa yang kita baca. Faham terjemahnya alhamdulillah. Lebih lagi faham maknanya. Yang dimaksud oleh Allah itu apa? Faham. Contoh Allahu Akbar. Kita sedang berikrar bahasanya Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Ini panggilan Allah, Allah Maha Besar. Selainnya berarti kecil. Ya. Allahu Akbar. Duh, sandal tadi lupa tadi taruh. Dan masih banyak yang lainnya. Oleh karenanya syariat Islam mengatakan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita itu ditunaikan dulu sebelum sholat. Bahkan sebuah hadisnya, kalau ada makanan yang sudah ada di hadapan kita, makanan yang sudah ada di hadapan kita dan kita lapar, dikhawatirkan ketika sholat kita ingat-ingat makanan itu, ya sudah makan dulu. Ya, bukan mutlak harus kalau ada makanan enggak sholat dulu tapi makan dulu. Kalau khawatir ketika kita sholat memikirkan makanan itu, ya sudah makan dulu. Ya, kalau kita berjalan ke masjid tidak boleh berlari, tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Nanti ngos-ngosan sampai di dalam shaf, kemudian sholat tidak khusyuk lagi. Kalau kita perhatikan segala macam dalil, kesimpulannya adalah setiap perkara yang mengganggu kekhusyuan kita disuruh tunaikan dulu oleh Allah. Jangan sampai sholat kita tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Dan orang seperti ini disebutkan tidak perhatian terhadap hal ini. Sholatnya beberapa tahun, puluhan tahun seperti itu, ya sudah. Tapi dia mikir bagaimana caranya supaya kalau sudah punya rumah satu, rumah dua. Rumah dua, rumah tiga dan seterusnya. Kemudian lanjutan hadisnya, sifat dari abdud dinar, sifat dari hambanya dinar, in u'tiya ridha wa illam yu'ta sakhit. Biasanya orang seperti ini yang orientasinya dunia, in u'tiya kalau diberi ridha dia senang, alhamdulillah. Wa illam yu'ta kalau enggak dapat, terlewat darinya, sakit, dia murka, marah. Ujung kebahagiaannya adalah dunia. Dan ini dilarang dengan keras. Di dalam kitab Al-Kabair, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, minal kabair al-farh bid dunia. Termasuk bagian dari dosa besar adalah menjadikan ujung kebahagiaannya adalah dunia.
in u'tiya ridha, kalau diberi alhamdulillah. Dan hal ini dinasihatkan oleh salah seorang Bani Israel kepada Qarun. Kata Bani Israel kepada Qarun, ya Qarun, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Janganlah engkau berbahagia wahai Qarun. Qarun maksudnya apa? Menjadikan ujung kebahagiaanmu, patokan bahagiamu adalah dunia, habis. Sesungguhnya Allah tidak senang orang-orang yang berbahagia karena dunia. Sebenarnya ada beberapa nasihat yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tapi waktunya sudah berbunyi ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan istiqamah kepada kita di jalan ilmu dan amal. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.